Woi, ngopi apa ngopi? Ngopi woi, diem-diem baik. Ngopi woi. Oh iya, kalau photoshoot udah sangat sering. Oh iya. Jadi beginilah suasana ketika mau memotret. Mau memotret. Nah begini, ada yang lagi di make up-in, ada yang lagi di segala macam. Ini bajunya gini banget waktu foto kayak Sekret Riana. Oh iya. Kayak hantu Jepang. Let's play. Oke, kita mau ajarin Kak Jody bahasa Timur. Oh, Bepukulu. Iya, coba. Bepukulu. 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 Orang Timur tuh kayak muka marah. Bepukulu. Bepukulu. Lucu sekali. Bepukulu. Itu artinya apa? Itu artinya gue pukul lo, gue tabok lo. Ayo. Bepukulu. Bepukulu. Bepukulu baru tahu. Enggak. Betul. Gak takut. Mona. Betul, Mona. Udah selesai. Beginilah nuansa ketika yang di sana belum pernah melihat Jakarta. You jump high, jump right. My heart will go on and go. Kita sama hampir 1, 2, 3, 4 hampir 3 bulan ini kita tidak melihat dunia luar. Jadi kita agak sedikit apa ya, karantina. Udik ya, kita udik, lebih ke udik ya, ngeliat di sana. Ternyata yang namanya rumah tuh kayak gitu dari atas ya kan. Ya, ada Mas. Tapi bro, pertanyaan nih, playlist handphone lagu itu apa? Enggak bawa HP kan? Enggak bawa HP. Yang didengerin di handphone tuh apa coba? Aku bisa disebut sebagai anak kekinian. Yo. Anak kids zaman now. Jadi lagu-lagu yang didengar juga kebanyakan lagu-lagunya yang lagi hits, seperti lagu-lagunya Justin Bieber, DJ Khaled. Kamu apa? Playlist handphone misalnya yang sering didengerin. Kan kayak sering suaranya kayak Christina Aguilera gitu gak sih? Sering dengerin gak sih? Aku malah dibilang Nicki Minaj. Dia kayak Nicki Minaj. Kenapa dengerin Nicki Minaj coba? Enggak. Hah? Dengerinnya apa biasanya di handphone? Dengerinnya ya lagu-lagu lain. Nicki Minaj dari mic-nya tapi lihatnya. Oh, kamu apa? Jadi kalau playlist lagu sebenarnya aku suka lagu-lagu melo sih. Cuman orang sering bilang Amy Winehouse, padahal aku sendiri enggak terlalu edik sama Amy Winehouse. Jawab tuh tadi. Oh iya, apa tadi? Aku menjawab loh. Aku lebih sering dengar-dengar lagu itu lagu-lagu gospel, lagu-lagu jazz-jazzan, terus lebih banyak ke klasik. Klasik. Klasik itu sungguh enak untuk didengar waktu tidur. Oh, iya. Jadi kami dua perwakilan dari Medan, Kak. Satu umur 23, satu umur 16. Kira-kira yang 23 yang mana, yang 16 yang mana? Kalau kamu apa? Aku. Gaya Kevin. Aku. Sering didengar. Aku yang sering. Yang mana? Aku yang sering aku dengar adalah suara hati. Buset dah. Eh. Ya, aku lebih senang mendengar ketika Kak Abdul bernyanyi karena membuat hatiku adem kayak ini, ubin masjid. That's mohon perhatian. Coba melihat ke belakang sana. Kita lagi bikin video klip. Abdul apa tuh? Kalau playlist handphone, aku berlangganan pada satu platform. Jadi aku lebih sering buka Top Chart. Nah, Top Chart. Jadi lagunya apa yang ada di sana, tinggal aku buka aja. Oh. Tapi kalau khusus spesifik nggak ada sih. Lebih sering denger Coldplay, terus indie juga. Oke. Okay. Saya no comment. Saya tidak mau mengklarifikasi apapun. Jadi hari ini lagi nggak bawa kacamata. Biasanya pakai topi teman sekamarnya. Iya, hari ini kita gantian. Biasanya pakai kacamuka. Kacamuka, iya. Soalnya kacamatanya tuh segini.
Oh gitu. Jadi kacamuka itu namanya. Kenapa sih emang harus pakai aksesoris di kepala? Nggak tahu, karena ngerasa kepalanya tidak simetris, jadi kepeng gitu, jadi harus ditutupi sesuatu gitu aja pokoknya. Siap. Jadi yang mau endorse kacamata. Iya. Ah, ini kenapa nih kemarin para fansnya tuh pada begini iya, semua? Kenapa artinya? Ini tuh bentuk hati love. Nah, di film-film Korea tuh biasanya itu jadinya sarangnya. Cinta sarangnya. Suka dengerin apa sih di handphone? Suka dengerin di handphone? Oh, kalau sering streamingan drama Korea. Lagu-lagu apa? Kalau lagu seneng lagu-lagu yang top 40 ya. Itu dia seneng. Lagu Korea sih dia seneng. BTS, dia seneng banget sama BTS. Lagu yang paling recently atau apa gitu? Recently Dilema. Tapi kamu suka penyanyi itu siapa? Favorit aku mah Bruno Mars. Bruno Mars ya? Sama yang lain sih. Oke, siap. Playlist lagu di HP yang sering ku denger itu lagu-lagunya siapa ya? Beyonce juga. Lagunya nah, pokoknya top 40 lah yang lagi ngetop banget. Tapi penyanyi kesukaan siapa? Luar. Penyanyi kesukaan di luar. Mariah Carey, Celine Dion, terus Michael Bublé juga. Banyak sih. Intinya saya lebih banyak mengambil referensi dari semua penyanyi di dunia ini biar enggak terpaku di satu saja. Aduh, aku enggak tahu. Planning for, so then get it up. Yeah, three brothers said I was kicking to you. Got a condom to roll, thought I'd give it to you for baby. Sit. You just another nigga out of here. Turn up with your hands. Didn't they tell you that I was the sack? Like, I was the sack. Baby, I'm the sack. You need me. Sisi lain kehidupannya. Satu, dua, tiga. Tuhan berikan angka dan fungsi. Tuhan berikan jalan. Sebut saja namanya bunga. Dia sudah tidak makan satu bulan dan sebentar lagi akan menuntut usia. Bentar lagi lumutan ya. Lumutan. Untuk yang satu ini dari lahir sudah di sini tanpa dicukur rambutnya. Dia sudah berakar dari umur 400 tahun. Berakar. Dia sudah berakar karena saking lama. Dan yang satu ini pura-pura miskin. Udah nggak punya kekuatan lagi kak. Sekarang Gea ditantang untuk melakukan fat boot. Nah, fat boot. Siapa takut mau jadi gemuk? Karena kecantikan itu sesungguhnya dari dalam hati. Tidak dari luar ya. Mari kita lakukan. Udah? Oke. Okay. Ready? Ready? Go. Go. Coba kita lihat jadinya kayak gimana. Sumpah, langsung drop. Mulai detik ini Gia akan diet. Tapi yang mau sama Gia harus menerima dong kalau kayak gitu. Oh, iya. Tapi gak mau. Coba tunjukin, mau gak dia? Jangan julid ya. Aku mau coba itu. Coba. Kayaknya seneng, soalnya ada korban berikutnya. Kita akan lihat apakah Kak Ahmad akan langsung kena serangan jantung. Mari kita saksikan sama-sama pemirsa.
Coba kasih lihat. Tahan. Kayak gondokan. Gondokan. Set dah. Inspektur Vijay. Tapi mau enggak kira-kira gemuk gitu? Enggak lah. Aku diet, aku lagi diet. Oh, di. Kita diet keras banget. Oh, diet. Udah dihapus. Ya, dihapus sama dia. Dihapus sama dia. Parah banget. Cuma ada barang bukti gear doang berarti. Oh, jangan. Kan di sini ada. Iya. Yes. Nah, sekarang mau nyobain nih, ini namanya challenge fat food. Jadi, ini kayaknya how you look when you're fat. So, kita start ya. Use only front face photo. Oke, kamera. Ya, foto, take. Sip, coba di. Udah, use photo. Oh my god. Tetap oke lah ya, tetap gemuk ini ya. Cantik. Atau mau cantik. Diet atau mau diet. Mau wanita aja cantik. Mau gemuk mau. Hey, today aku mau ini nih ikutan challenge. Jadi aku pakai ini biar makin coba ya. Berani nggak jadi makin gemuk gitu? Ya, foto. Foto. Nggak tenang. Masih apa? Kalau ini akan diet ya kayak gini? Kayaknya akan diet lah pasti. Nggak akan menyerah hidup kok. Siap. Masih lucu. Masih. Terus yes foto. Wait. Bedanya. Oke. Nicki Minaj. Nicki Minaj aja dia. Tapi kamu akan diet enggak kalau mau? Oh iya, diet pastinya enggak mungkin gua. Nah. Smile yang kamu. Kok enggak gendut-gendut? Foto. Foto dulu dong. Dasar anak zaman now. Enggak sama aplikasi itu. Sudah. Oh my god, yummy. Ih, parah banget ih. Ya ampun, parah banget ya. Kamu tuh kayak Gru di Minion. Nah, kalau kayak gini lebih mirip Gru. Nah, atau Minion. Lihat hidungnya, lihat dia dari samping. Coba. Nah. Ini Gru pakai wig kayak gini. Gru pakai wig. Oh, Gru Minion. Iya, betul. Masa enggak tahu. Ya, maaf. Closing ini. Halo. Oke, ini adalah peserta terakhir untuk foto-foto. Masih banyak.
filter bumerang enggak usah diiniin ya. Harus goyang. Eh, juga ya. Tunggu. Tadi lu ngerasa gak bro disengin sama teman-teman lu? Hah? Lagi tidur. Emang disengin? Enggak, maksudnya tuh disengin tuh. Tadi kan kamu tidur tapi udah bangun ya kan tadi kan bangun. Oh. Memang bangun. Tapi sebelumnya tak tendang pakai sepatunya Fendi. Terus kena kelapak kaki sepatunya. Serius? Oh, enggak itu doang sih sebenarnya. Teman-teman yang lain. Tidur juga soalnya. Dia tidur sebelah lo sebenarnya. Itu kisengannya itu. Tadi ditaburin bunga. Serius? Enggak bercanda. Enggak. Apa enggak baper tapi? Amin. Masa sih? Enggak. Apa biar hits? Bepuk lu baru tahu. Oh gitu, itu paling marah tuh. Marah sedikit. Oh gitu. Emang harusnya kayak gimana? Harusnya ini muka keras kayak gini. Harusnya gimana mas? Setuju. Terlalu mas ini pepuik. Itu pakai bahasa Papua bukan pepuk. Bahasa Indonesia. Kau pukul kah? Gitu. Bahasa apa kah? Kegagalan? Pukul kah? Gitu. Tapi pakai logat. Coba gimana? Yang serem-seremnya gimana? Muka keras. Kok mau apa? Nggak. Terlalu mau pukul kok nanti? Serem gak? Serem tuh di kamar. Punya siapa Endo nih? Suruh Maria. Gimana? Contohnya? Suruh Maria angkat handuk ya. Berapa mata? Coba, suruh Maria angkat handuk. Joni tolong bilang ya Maria angkat handuk. Tapi rapi mata. Maria, handuknya jangan dikalahkan. Salah. Joni. Kita lihat covernya yuk. Indonesia Fashion Week. Saksikan Idol Banget setiap minggu hanya di RCTI. Bye.